Ku titipkan kepadamu buruh yang paling ku sayang. Monggo Pak Ganjar boleh naik ke podium. Pak Ganjar monggo. Pak biar Ganjar terlihat. Boleh biar terlihat Pak Ganjar kelihatan berat kita. Monggo Pak, naik aja Pak Ganjar. Pak Ganjar, kasih tepuk tangan untuk gubernur kita yang sudah peduli menemui kita. Ya. Pak Nanang naik. Jaga jarak, Mas. Kasih tepuk tangan buat pemerintahan Jawa Tengah. Omnibus Law, KSN. Sampeyan lagu dangdut sing paling seneng apa? Sapa sing iso nyanyi lagu dangdut munggah rene? Siji. Yo pokoke rene kowe. Lah wis to. Mbak namanya siapa? Desi, oke. Okay. Nang taman kok jomba ida. Lagu apa Mbak? Kawan-kawan untuk bisa tidak injak-injak taman yang ada di situ. Ojo mbok ida-ida taman gue lho, rusak lho. 1, 2, 3 Las dandang lanjut remu. Whatsappan cek paketan. Dan iyan entek tak tukoke. Satu lagi, siapa yang bisa nyanyi? Suwe-suwe. Tanmu sansaya buka biyen wis tak wanti-wanti. Oke. Aja masih lali. Sing bata. Tapi kenyataannya pergi. Ku titipkan kepadamu buruh yang paling ku sayang. Di dalam hati nih Pak Ganjar hanyalah buruh semua. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, teman-teman. Kemarin Mas Nanang sudah komunikasi dari KSPN. Saya ingin menceritakan beberapa saja. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Saya tahu perasaan panjenengan. Maka pada saat terjadi keramaian keributan ini, gak usahlah saya disuruh-suruh. Saya sudah langsung telpon 3 menteri pada saat itu. Saya sampaikan kepada mereka. Bapak, Ibu, saya minta maaf. Saya sebagai gubernur minta maaf. Kawan-kawan demo menolak Omnibus Law, bahkan di beberapa medsos itu disebut sebagai undang-undang Omnibus Law. Apa yang saya sampaikan adalah sepertinya kita harus saling paham bagaimana prosesnya, apa isinya. Kemarin yang menolak masih kebingungan, kami juga tidak tahu. Jadi wong ora ngerti karo ora ngerti kumpul. Maka agar mengerti bagaimana, saat itu juga saya langsung telepon. Sebenarnya Jakarta sudah mendengarkan suara panjenengan semua.
Jadi apa yang disampaikan oleh panjenengan sami sebenarnya sudah sampai di sana. Maka hari ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi. Inilah demo buruh yang sangat tertib. Omongannya baik, disampaikan baik, dan persis seperti yang saya dengar tadi dari sana apa yang jenengan sampaikan. Pak Ganjar, saya tolak boleh nggak sebagai satu sikap, monggo. Pak Ganjar, saya ingin memberikan masukan, boleh nggak? Dengan senang hati. Pak Ganjar, bolehkah nggak saya melakukan judicial review? Monggo. Maka tadi pagi saya undang seluruh pemangku kepentingan dan diwakili oleh Kemenko Perekonomian. Bapak, saya mohon maaf, tolong bantu kami. Mbok, iya, saya dapat naskahnya sampai hari ini kok belum dapat. Akhirnya apa? Semua curiga. Kono curiga kene, kene curiga kono. Akhirnya apa yang terjadi? Bentrok. Ada putrane panjenengan SMP SMA melu-melu nang sake. Ada juga kemudian jenengan ono sing konjoni terluka, kepolisian TNI terluka, tidak enak semuanya. Apakah tidak ada cara yang paling baik? Bapak Ibu teman-teman, hampir tiap hari saya bersepeda masuk ke industri-industri. Saya berkomunikasi. Bagaimana tidak mudahnya situasi ini? Satu pandemi. Pandemi ini belum beres. Aku kena jenengan kumpul deg-degan aku. Iki mbok sing ababe nyemprot-nyemprot kuwi nggawa Covid apa ora? Ini saya deg-degan. Karena apa? Setiap hari naik. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Industri juga tidak bisa berjalan dengan baik. Sebagian kawan jenengan sudah di PHK. Disnaker tiap hari saya minta ngancani. Maka mulai hari ini saya buatkan posko di sana. Silakan semua yang ingin mendapatkan informasi, masukan, protes, mari duduk. Tadi kampus saya undang, pengusaha saya undang. Kita tidak bisa, Jawa Tengah harus menjadi solusi. Siap, betul? Teman-teman nanti boleh, saya minta timnya siapa. Kalau jenengan ngersake untuk bicara dengan menteri, dengan DPR, sing nelpon Pak Gubernur. Kalau jenengan minta ketemu mereka, saya akan antar panjenengan. Pokoknya KBP nak, ini ngaju kerumunan terus. Tapi jangan sampai kemudian di antara kita berkerumun tiap hari, ngerusak dan sebagainya. Tidak, itu bukan buruh. Itu bukan buruh. Buruh itu seperti ini. Sampaikan dengan baik dan aman semuanya. Hidup buruh! Jadi teh pada panjenengan, saya temani panjenengan. Ruang saya terbuka. Mas Nanang ini sering ketemu saya. Teman-teman pengurus juga sering bicara. Ini ada DPRD. Ada Pak Aziz, ada Pak Yudi ya. Pak Kapolda, Pak Pangdam tiap hari nemeni. Gak bisa tidur semuanya. Apakah mereka semua tidak sayang? Sayang semuanya. Maka mari Bapak Ibu, teman-teman, bareng-bareng. Saya masih akan mengirimkan, nanti saya sampaikan pada sepanjenengan draft terakhir yang muncul seperti apa. Monggo dicermati. Saya tidak mau Pak, saya mau ke pengadilan. Monggo dicermati. Saya buat statement Pak, ini Pak, tolong disampaikan ke sana. Kene tak kirimi langsung, tak potret saya, kita WA. Apa artinya Bapak Ibu, ada banyak cara dan saya hakul yakin panjenengan semuanya bisa. Salam saya untuk keluarga, nanti pulang jenengan baik-baik. Tolong betul nanti jangan susuan. Karo nanti sampai diresik bareng-bareng, nek perlu ngeresik mbek aku. Siap. Oke? Okay? Siap. Sekali lagi, salam saya untuk teman-teman. Saya doakan panjenengan sehat semuanya. Saya doakan panjenengan perusahaannya yo lancar. Saya doakan rezekinya lancar. Dan I love you full. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ganjar, semoga sehat selalu.
Rambutmu ngabangi ngopo? Ora kepanasan, Pak. Kepanasan. Wis kok ngono wis kok ngono ora apa-apa. Rasa salaman. Kemayu men lho. Aduh, aduh.